Anggota kepolisian Polsek Penjeng mengamankan seorang jambret beraksi di Jalan Raya Dermo, Kecamatan Penjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Minggu 2 Juni 2024 pagi. Satu buah handphone milik korban berhasil diamankan dari tangan pelaku. Kadit Reskrim Polsek Penjeng Ibtu M. Arifin bersama anggota berhasil mengamankan seorang pelaku tindak pidana jambret. Penangkapan pelaku penjambretan tersebut diawali adanya laporan dari warga. Atas informasi tersebut, guna mengantisipasi adanya amukan warga, Kapolsek Penjeng, Ibtu Ali Mintunggal melalui Kanit Reskrim Ibtu Arifin dan anggota mendatangi TKP dan berhasil mengamankan pelaku jambret tersebut dari Jalan Raya Desa Dermo ke Mapolsek Penjeng. Dari kejadian tersebut, Kanit Reskrim Polsek Penjeng berhasil mengamankan seorang pelaku jambret dan barang bukti sepeda motor Suzuki FU Pernopol L5821DC milik pelaku dan satu unit HP merek iPhone milik korban. Diketahui bahwa pelaku jambret tersebut adalah Anugrah Angga, warga Tambak Asri, Kota Surabaya. Ia masih berusia 25 tahun, dia beraksi bersama dengan seorang pelaku lainnya namun berhasil melarikan diri. Kini, pelaku maupun barang bukti diserahkan kepada anggota Reskrim Polres Gresik guna pengembangan kasus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.